Kita tolak dia. Okay. Then pakai mulut lah. Ha. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini seperti dalam tajuk, aku nak panjat pokok manggis, tapi ini dengan cara aku sendiri. Aku kek pakai botol. Ada dua jenis botol sini. Tapi aku akan guna jenis Tropicana Twister. Kalau yang jenis macam 100 plus ni, dia lembut. Lembut. Susah sikit lah nak kait. Dia akan mudah terkoyak. So aku akan guna botol jenis Tropicana ni. Dia jenis keras. So nanti aku akan potong. Aku akan tunjuk cara-cara dia. Macam ni. Okey, batang ni pakai batang penyapu, batang mop je, panjang. Kalau boleh lagi panjang, lagi short sebab kita akan kait. So, hujung Julai dahan manggis tu boleh kait. So, aku akan buat macam ni. Ha, ni kalau guna botol jenis lembut, dia akan mudah terkoyak macam ni. Nampak? Ni dia akan koyak ke sini. Kalau jenis keras, dia lambat sikit lah nak koyak. So, akan aku buat. Aku akan buat ni bentuk macam tajam di sini. Okey, sini pun tajam. Sini pun tajam. Macam tu ah. So, bila kita tarik buah dia akan sangkut di sini lah. Ini kita akan tolak. Tolak buah manggis tu dia akan jatuh dalam. Okey. Aku akan tunjuk cara nanti. So, ini sekejap je lah kalau pakai botol lembut. So, batang ni kita akan kena kikis sikit bagi muat masuk, memang dia ketat. So, kita buang yang ni. So, aku akan potong botol Tropicana ni. So, nanti boleh tengok aku panjat pokok manggis. Kita kait buah manggis atas pokok. Buah manggis dah hitam-hitam dah. Botol ni akan aku panjangkan sini, akan naik sini, turun balik, panjang ke sini, naik sini, turun balik. So tengok ya, agak-agak buah boleh masuk, simpan sini, dia boleh berkumpul sini, tak adalah jatuh. So aku akan tebuk sini, panjang, pakai pisau senang, pisau kecil. Kalau pakai pisau panjang, gunting pun boleh. So, dari sini akan naik ke sini. Okey. So, agak-agak buah manggis besar mana. Dia lebih kurang besar-besar ni je. Okey. Cara ni aku dah pakai dah 2 tahun, 3 tahun dah masuk tahun ni. Senang nak ambil. Tapi dalam botol ni boleh muat 3-4 biji ikut saiz lah. Kalau kecil-kecil dalam 4 biji, 5 biji. Kalau besar dalam 3 biji, ambil kita bubur dalam bekas yang kita bawa naik. Manggis sekarang dalam harga sekilo lebih kurang ada yang jual RM4, ada yang jual RM5, ada yang jual RM6. Ada yang jual 3 kilo RM10. So akan jadi bentuk macam ni. Nampak? Bila kita masukkan buah manggis dalam, ini kita tarik di ujung ataupun sebelah sini tarik. Ini kita tolak. Tolak buah manggis. Okay, ini tolak. So ini muat dalam sebiji-sebiji. Dalam ni boleh masuk banyak jugalah. Nanti tengok kan.
Okay, ni batang ni kalau tak muat, kikis sikit dengan golok pisau. Okay. Okey, jom. Tengok aku ni pokok manggis. Kita kait buah manggis. Okey guys. Ni dia pokok manggis yang kita nak naik air ni. Cuaca ada hujan sikit-sikit. Tak apa. Tak lebat. Kalau lebat nanti kita turun. Okey, buah dah hitam-hitam. So, ada dua pokok manggis ni. Dekat dengan rumah kampung kat sini, bukan dekat bukit, bukan dekat dusun durian. So, tadi aku dah ambil yang ni. So sekarang aku nak tunjuk aku panjat pokok manggis yang ni. Jom. Ni ada yang hijau-hijau lagi. Okey, nampak? Yang hitam sikit. Okey, ni di bawah pokok manggis. Okey, tu di atas. Nanti kita akan panjat. Panjat pokok manggis ni senang je. Sebab dia banyak dahan. Jangan risau, dahan dia liat. Boleh pijak sampai ke ujung. Okey, nanti kita akan ambil buah di atas. Tu nampak hitam-hitam tu banyak. Alright. Okay, so dapat 4 biji. Tengok cara aku ambil ni, cara pakai botol. Botol twister ni dapat dalam 4 biji. Botol dia besar. Hujan pun dah turun ni. Cuaca panas. Okay. Ya, aku dah berjaya ambil baru berapa biji je. Okay, mana lagi? Okay, sini nampak ujung sana hitam. Ha, kalau macam ni kita tarik terus masuk. Okay, 3 biji. So, siapa yang tak pernah guna cara ni, boleh try lah. Ada yang pakai sauk. Ada yang pakai botol besar. Aku pakai botol twister kecil ni je. Senang.
handle. Okay, ni hitam. Wow, hitam. Alright. Okay, korang tengok aku makan buah manggis atas pokok pula lah. Ya. Cara-cara nak buka buah manggis yang hitam lah, senang. Ini cara dia. Mungkin ada yang dah tahu dan ada yang tak tahu. Okey. Okey, tu belakang aku ada warna hitam nampak tu. Dah masak. Kita sekarang di atas pokok. Nampak tinggi tak? Korang pun ada atas pokok. Seronok-seronok. Yang duduk KL, duduk Selangor, duduk bandar, tak boleh balik kampung, tak boleh panjat pokok. Okey, aku bawa korang naik pokok panggis. Okey, cara dia macam ni. Ini yang warna hitam. Tengok dia punya tangkai menghadap ke sebelah mana? Sebelah sini kan? So kita tolak ke sini. Cara mudah, tak nak kotor tangan. Okey, tolak. Tangan pegang kamera, susah. Okey, tarik. So dia akan jadi macam ni. Okey. So yang masak ranum ni boleh senang tarik buka. So kita buka dia, tekan dia. Wow. Thumbnail pokok manggis. Makan buah manggis atau pokok manggis. Bismillah. Manisnya. Ya Allah. Jom kita makan sebiji lagi. Kita ambil yang warna hitam ni. Susah. Daun. Alright. Janganlah lebat. Kasih Papa Lee buat konten nak tunjuk dekat orang-orang kampung yang duduk kat Pekan. Tak dapat balik kampung. Sebijik lagi ya. Sabar, sabar. Okey. Kita pokok manggis. Best, panjat pokok manggis. Nampak? Okey, cara dia lagi sekali lagi. Tengok tangkai menghadap sebelah mana. Dia akan bengkok kiri atau kanan. Kita tolak dia. Okey. Dan pakai mulut lah. Ha. So, kita tekan dia. Dia terbuka. So, isi dia. Okay. Buka leluk. Nah. Isi manggis. Mana? Telan biji-biji dia. Boleh kunyah tau. Biji dia tak baik. Macam kacang. Okay. Thank you for watching. Itulah cara-cara dia. Panjat pokok manggis. Buat kait pakai botol. Bawa naik tong. Ikat pakai tali. Nanti dah penuh kita buat turun. Tali panjang tau. Dan cara-cara buka manggis. Okay, sekali lagi. Korang tengok dari atas. Pokok manggis. Okay, tengok sekeliling. Okay, tengok atas. Tu atas pokok manggis. Puncak. Pucuk dia. Mana?
Itu dia. Okay guys, thank you. Dapat sebekas satu tong. Okey, ini dia hasil dia pakai botol. Dua tong minyak lori. Okey, jom tengok cara aku kupas tadi kat atas. Allah. Nampak. Okey, cara dia macam ni. Nampak tak? Tangkai dia ambil warna hitam sikit lah. Lagi senang. Tangkai dia ke sana. So, kita akan tolak ke sana. Okey. Lepas tu kita cabut. Nampak? Senang tak? So, tak payah dah nak tekan-tekan. Habis dia punya merah tu kena tangan. Tak hilang. Okey, sini. Okey. Nampak. Lepas tu makanlah. Bismillah. Yummy. Juicy. Okay, satu lagi. Ni warna hitam. Nampak tangkai dia? Kesana kan? So, kita tolak ke sana. Kesana juga. Okay. Cabut. Senang kan? Kalau yang muda mungkin susah sikit sebab keras. Yang tua ni, dia dah lembik. Kulit pun dah lembut. Wow. Mangostin. Manggis. Dua tong. Tongkat sakti. Manis. Masak atas pokok. Semua dah hitam. Okay, bye. Satu lagi tak lupa. Ada seorang sahabat di Johor. Dia promote peniaga-peniaga durian dan buah-buah durian di sekitar Johor. Boleh tonton channel dia juga. Support channel dia. Nama channel dia Ngasron Channel. Dia ada di kawasan Johor. Dia buat review durian jugalah. Dekat Johor sana. Okay, jangan lupa subscribe dia, support dia juga. Okay, thank you guys.